Ini ada karakter yang bagus lain, cuy. Anjir, ada Goku Super Saiyan God. Anjay, LR, coy. Oke, kita. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue Nando. Gamer Santai No Game No Life, cuy. Masih di game terbaru lagi, cuy. Dan di sini gue bakal bermain game terbaru ya, yang bernama Dragon Ball Legend, cuy. Gokil ya. Di sini gue baru aja download ya untuk game Dragon Ball Legend ini. Dan ya, di sini kayaknya private server, cuy. Yang dimana di sini untuk bahasanya ini masih bahasa Jepang ya. Jadi kita bakal coba lihat untuk menu dan grafik atau juga gameplaynya yang ada di game Dragon Ball Legend ini, cuy. Langsung aja kita login dulu seperti biasa. Oke, untuk cara loginnya seperti ini ya. Ini kalau kalian main sering main game private sih gampang banget ya, udah jelas. Dan kalau kalian masih bingung cara loginnya gimana, kalian bisa cek untuk video short gua yang udah gua buat untuk bermain game private server, cuy. Oke, kita lihat di sini. Di sini itu dia sampai server, wih, udah banyak juga ya servernya. Ada server 130, coy. Ya, di sini. Mentok ini server 126. Dan di sini gua udah buat ya satu server. Langsung aja kita masuk. Oke, kita lihat, cuy. Di sini unsur karakternya ada apa aja sih? Gua penasaran banget, cuy, ya. Oke, ini untuk menu awalnya di sini kalian bisa lihat ya. Dan grafiknya cukup bagus juga sih. Dan kalian bisa lihat sendiri, cuy, diamondnya itu banyak banget, 88.000 ya. Gokil baru main. Dan di sini, wih, langsung VIP 27, coy. Baru main langsung VIP 27. Gokil ini, coy. Terus di sini kita lihat untuk menu-menunya. Gue penasaran sih sama menu-menunya ini. Ada menu apa aja nih? Oke, ini kayaknya suruh top up atau beli semacam beli diamond gitu ya. Oke, nah ini, cuy. Nah, game Dragon Ball Legend ini tuh dia semi idol, cuy. Ada idolnya juga ya. Nah, ini lumayan seru juga sih kalau misalkan ada idol. Oke, langsung level 4. Dan di sini gue bakal coba lihat menu-menu yang ada di atas ini. Di sini ada menu GM. Ini menu GM ini kayak store gitu ya. Oh, GM 1, GM 2, anjir, gokil ya. Dan di bawahnya ini, oke, ini shopnya. Kita bisa beli pakai diamond. Ini equipment. Dan ini, wih, ada karakter, coy. Karakter, gokil. SR. Dan ini SSR, coy. Ini bisa dibeli loh pakai diamond loh. Ini gua nggak tahu dapat syaratnya atau dapat karakternya langsung, coy. Mungkin kita coba beli satu kali ya. Kita bakal coba beli shell kali ya. Kita coba beli pakai ini ya, diamond, coy. Oke, ini gua nggak tahu bisa beli atau enggak. Gimana cara belinya, coy? Cara belinya nih, mohon maaf, gimana nih? Apakah harus diklik? Nah, tapi nggak bisa, coy. Tapi tidak bisa ya kalau gua klik. Oh, 0, coy. Aduh, bodoh sekali. Ini kan 0, diamondnya beda. Oke, kita cek lagi menunya. Di sini ada mile. Oke, ini mile-nya gua nggak tahu dapat apa, langsung kita klaim aja. Dapat apa, coy, ini? Ini gua nggak dapat apa, coy? Dapat SSR. Gua nggak tahu SSR apa itu gua dapat. Kita coba lihat di, nah ini kita coba buka ya. Wih, kok dapat frame doang, anjir. Kenapa dapat frame doang? Oke, di sini gue dapat frame ya. Ini gue nggak tahu fungsinya frame itu buat apa. Gue butuh karakter, coy. Oke. Oh, ini yang tadi nih. Oh, ini diamond yang tadi gue dapat. Dan di sini gue dapat SSR shard 100 ya, sama material yang lain, coy. Kita buka lagi, coy. Oke, ini SSR apa nih? Ini SSR apa nih? Jangan bilang karakter gratis nih. Dapat equipment juga. Oke, dapat equipment warna oranye. Gokil. Ini kita coba ya SSR, buka. Oh, bisa dibuka dua kali, coy. Wih, gokil, coy. Gua dapat apa nih? Dapat Gohan, coy. Dapat Gohan sama Trunks ya. Gokil. Terus yang ini kita coba buka.
Oke, gue nggak tahu nih dapat apa, dapat Cell, Piccolo, Goku, sama si Cell Piccolo lagi coy. Oke, ini yang gue dapetin tadi ya. Oh, ini kayaknya material coy. Kita lihat coba. Gokil, gue dapet Gohan coy. Gohan Super Saiyan 2. Anjir, keren banget ya grafiknya coy. Gokil sih. Wah, gila gokil coy grafiknya. Dan di sini ada karakter yang bagus lain coy. Anjir, ada Goku Super Saiyan God. Anjay, LR coy. Oke, kita lihat lagi di sini menunya apa aja. Yang ini kita lihat ini menu apa? Menu apa coy ini coy? Wah, coba kita ambil. Harus VIP sepertinya coy. Karena di sini gua nggak bisa ngambil nih. Ini VIP 50 mungkin. Banyak banget VIP 50 anjir. Dan ini gua nggak tahu apa ya. Ini langsung gua klik itu langsung pindah ke top up mulu anjir. Kayaknya sih top up coy. Event-event top up lah ya. Oke, ini nggak ada lagi. Ini ini coba kita ambil. Ini kayaknya sih top up coy. Top up $100. Iya bener, top up $100 coy. Dan di bawahnya ini, oh ini misi kayaknya. Di bawahnya lagi, wah anjir, ini bisa dapat ini loh. Wah, ini apa, cok? Wah, LR coy. Karakter LR. Wah, gimana dapetinnya nih? Nah, ini token ini tuh gimana dapetnya? Nanti gue coba cari tahu deh. Oke, ini bannernya si Goku coy. Bannernya Goku ya. Goku Super Saiyan 3 coy. Dan di bawah sini ada login. Ini kita login dulu. Kok nggak bisa anjir? Bukan login ini kayaknya. Top up coy. Oke, ini event top up lagi sepertinya. Kita keluar. Dan di sini GM ini apa ya tadi ya? Oke, gue dapet diamond. Lumayan. Hari pertama ya, hari kedua. Hari ketiga dapat UR loh. Hari kelima dapat tiket. Keenam dapat UR lagi. Wih, dapat UR ya. Mentok itu sampai berapa hari nih? 60 hari, coy. Di hari ke-60 ini dapat UR lagi ya. UR, coy. Ini gua enggak tahu UR itu apa. Sepertinya sih karakter, coy. Kita bakal coba beli dulu kali yang tadi ya. Oh, ini yang tadi, coy. Ini yang tadi. Oh, ini yang tadi, coy. Kita coba beli dulu karakter yang tadi ya. Yang ada si Cell-nya tuh gua pengen lihat. Nah, ini. Nah, ini ada berapa nih? 30.000, coy. Ini satunya ini 20.000. Kita coba beli siapa ya? Ini SSR loh. SSR, ini SR ya. Jadi lebih bagus SSR, coy. Kita beli SSR ya. Tapi gue bingung beli SSR apa ya. Gohan tadi udah dapet yang Super Saiyan 2, ada Cell sama Frieza. Sama Cooler. Ah, ini Frieza-nya kecil, coy. Gue pengen coba Cell aja deh. Kita coba ya beli Cell. Ini beli Cell gimana, cok? Gimana cara belinya, anjir? Wah, ini gimana cara belinya gue? Gue nggak tahu cara belinya tuh gimana ya. Cell. Nah, ini gue klik tuh nggak bisa, coy. Gue masih agak bingung nih. Oke deh, mungkin nanti aja kita coba ya. Sekarang di sini kita cek yang lain di bawah sini apa nih? Oh, ini untuk equipment dan juga build karakter. Dan di bawah sini untuk karakternya ya. Kita bisa lihat apa ya, coy ini, coy? Oh, misi. Ada Golden Frieza, coy. Gokil, gokil. Terus, wih gila banyak banget karakternya anjir. Wah, gokil sih ini. Gohan Mystic. Oke, kita bakal coba battle ya di sini. Kita lihat battle-nya. Battle-nya tuh cukup menarik juga sih menurut gua, coy. Oke, kita coba. Oh iya, belum gua taruh ya untuk si ininya. Keluar dulu deh. Si Gohan-nya, coy. Gohan-nya belum gua taruh nih. Mana ya? Nah, ini dia. Oh, Gohan-nya belum gue taruh, cok.
si Gohan belum gue taruh ke line up ya. Jadi gue harus taruh dulu untuk si Gohannya ke line upnya, coy. Gohannya di sini kita taruh ya. Mana nih? Gue agak bingung nih. Kalau misalkan bahasa Jepang tuh bingungin banget, coy. Mana ya? Line upnya gimana ya? Coba gue ini ngatur ya. Oke, ini kan gue udah dapet nih. Terus, bentar, gue cara ngatur line upnya gimana? Bentar. Mana lagi? Oh, ini mungkin ya. Oh, ini kita ganti dulu kali. Nah, ini kita ganti. Nah, ini coy. Terus Krilin kita ganti juga sama si Trunks. Oke. Nah, gini coy. Baru kita battle. Sip. Soalnya ini langsung battle gitu, cuy. Oke, ini Trunks sama si ini ya. Udah masuk Gohan kecil. Dan di sini untuk ultimate-nya ini gua enggak tahu ini apa coba tuh ultimate-nya. Kayaknya harus dapetin ultimate-nya juga deh. Oke, Genki Dama. Hurra, langsung menang, cok. Gua pengen lihat ultimate si Gohan coba tadi. Mungkin kita hapus dulu kali ya ini. Ini kita hapus dulu kali. Wah, enggak bisa ngapus lagi ya. Gimana cara ngapusnya nih? Nah, ini gua. Waduh, enggak bisa lagi ya? Tidak bisa, coy. Wah, kagak bisa, cok. Ternyata tidak bisa ya. Oke, kita coba battle aja lagi. Siapa tahu dia nanti langsung ultimate, coy. Oke, kita coba lagi. Gue pengen coba lihat ultimate-nya si ini. Gila Gohan. Oke. Apakah akan ultimate? Oh, kalau barnya ini udah penuh, dia bakal ultimate, coy. Yah, mati lagi. Oke, si ultimate-nya nggak kelihatan, coy ya. Tapi overall bagus banget sih ini untuk si gameplay-nya. Dan juga cukup menarik ya, karakternya juga banyak banget, cuy. Dan kita langsung bisa dapetin VIP, coy. Dan ini, wah gila, karakternya banyak banget, coy. Gokil sih. Ini kalau misalkan ada Gohan Beast, ini lebih bagus lagi, coy. Sepertinya sih belum rilis di sini ya. Baru ada Gohan Mystic doang. Oke deh, teman-teman semua. Mungkin sampai sini dulu, cuy, untuk video kali ini. Yang dimana di sini gue udah coba review untuk game baru ya, si Dragon Ball Legend. Dan juga ini private server, jadi kalian bisa main sepuasnya atau gacha sepuasnya, cuy, di sini. Gua nggak tahu ya untuk gachanya tuh yang sebelah mana, jadi nanti gua bakal cari tahu dulu, cuy, untuk gacha-gachanya, cuy. Oke, jadi jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, cuy. Gua Nandul pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya.